Halo guys, siapa nih yang udah nunggu-nunggu setiap episode dari Bikin Betah ID? Yeay, kali ini kita balik lagi loh. Seperti biasa, kita pengen ngajakin kalian explore ke tempat-tempat hits yang pastinya bikin betah. Bagi yang tinggal di Subang, mungkin jalanan ini udah nggak asing lagi ya guys. Destinasi saat ini yaitu di Flora Wisata The Castello. Lokasinya cukup strategis karena berada di jalan provinsi yang menghubungkan Subang dan Bandung. Tepatnya di Jalan Palasari 2, Babakan Gunung, nomor 16, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Taman bunga ini hanya berjarak 2,5 km dengan waktu tempuh sekitar 8 menit dari pemandian air panas Sari Ater atau yang lebih dikenal dengan pemandian air panas Ciater. Lokasinya masih berada di bawah kaki Gunung Tangkuban Perahu ya guys. Buat kalian yang dari luar kota, bisa lewat jalan tol Cikopo, Palimanan, atau Cipali, lalu keluar melalui gerbang tol Subang. Nah, akhirnya kita sampai juga ya guys di Flora Wisata The Castello. Salah satu andalan destinasi ini adalah bangunan kastelnya, yang berdiri megah dengan warna-warni bak kastel di negeri dongeng loh. Kastel tersebut memadukan arsitektur Turki dan Belanda. Wih, bikin kagum orang yang ngeliat ya guys. Eits, sebelum melanjutkan video ini, tolong di-subscribe dulu ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Yuk sama-sama kita bangun channel ini, karena dukungan kalian adalah penyemangat kami untuk memberikan manfaat, informasi, dan hiburan bagi setiap orang. Yuk jangan lupa beli tiket masuknya dulu. Kamu bisa membeli tiket seharga Rp30.000 untuk hari biasa dan Rp40.000 untuk akhir pekan dan hari libur nasional. Nah, kalau udah beli tiket, saatnya kita eksplor tempat wisata yang satu ini yuk. Yuhu, nggak sabar banget nih guys, pengen lihat gimana sih cantiknya The Castello ini. Emang sih guys, sejak dibuka untuk pengunjung, The Castello Ciater ini sudah menarik banyak perhatian wisatawan. Ini dia nih yang jadi salah satu daya tarik yang menjadi ikon utama wisatanya. Ya, terdapat bangunan kastel megah yang berada di tengah-tengah taman bunga yang luas. Bangunan tersebut terlihat colorful banget, seperti ada warna merah, biru, kuning, dan campuran warna cerah lainnya. Mak-mak pasti suka nih yang kayak gini. Selain itu, ternyata kalau kita cari-cari dari berbagai sumber nih ya guys, katanya tempat ini tuh milik selebriti tanah air loh guys. Ada yang udah bisa nebak ini punya siapa? Ya, ternyata pemiliknya adalah Dewi Persik. Waduh, pantesan aja ya sebagus dan selucu ini tempatnya. Taman bunga warna-warni yang luas, ditambah ada air mancur juga di sini. Bikin suasana sejuk banget, guys. Tak cuma itu aja loh spot menariknya. Ada juga patung Mickey Mouse yang cukup besar. Wah, ini sih favoritnya anak-anak ya. Pokoknya, kalau kesini harus eksplor satu persatu ya, guys. Harus sabar karena tempat ini memiliki luas 10 hektar. Wih, kebayangkan gimana lengkapnya spot wisata di sini? Kamu dan keluarga bisa banget nih foto-foto di tempat ini. Berbagai ornamen berjejeran namun tetap sejuk. Gak heran sih kalau pada betah di sini. Sesuai dengan arti nama dari The Castello guys dalam bahasa Latin, yaitu artinya istana bunga. Konsep utama wisata The Castello ini adalah taman bunga yang dilengkapi dengan sejumlah fasilitas mewah. Flora wisata The Castello Subang ini memang memiliki banyak taman yang ditanami dengan berbagai jenis bunga aneka warna. Di taman ini pengunjung bisa menemukan ribuan bunga Castello yang didatangkan langsung loh dari Amerika Serikat, New Zealand, dan Florida. Tentunya taman bunga ini membuat tampilan destinasi wisata The Castello semakin cantik dan enak dipandang. Tempat ini cocok banget nih buat pecinta bunga.
Di sini kalian bisa bermain dan hunting foto di sebuah kebun yang dikonsep sedemikian rupa agar terlihat estetik. Nah, nggak lengkap rasanya jika berwisata tidak mencoba kuliner dari tempat yang dikunjungi. Untungnya, di De Castello ini mereka menyediakan restoran hingga food court yang bisa dijadikan tempat untuk mengisi perut setelah berwisata. Di sini kamu bisa duduk-duduk sambil makan hidangan yang disajikan, sekaligus bisa menikmati pemandangan tanaman, pohon, dan bunga-bungaan cantik di sekitar. Tempatnya juga luas banget loh guys, jadi jangan takut kehabisan bangku ya. Nah, ini dia nih food court-nya. Pilih aja deh makanan dan minuman yang kamu mau. Mulai dari makanan ringan sampai makanan berat juga banyak pilihan. Yummy! Setelah itu, kamu juga bisa nyari tempat duduk dengan view yang kamu mau. Karena tempat ini berada di dataran tinggi, jadi jangan khawatir bakal kepanasan ya guys. Karena udah pasti dong tempatnya tuh sejuk, luas, dan view-nya mantul banget. Lanjut ke spot berikutnya yuk. Nah, kalau yang satu ini namanya Aurora Dome. Ya, spot ini merupakan kawasan spot foto berbentuk rangka kubah dengan hiasan tanaman di sekelilingnya. Nah, kayak gini nih, kece banget kan guys? Di spot foto ini disediakan tempat duduk yang terdapat rangkai besi menyerupai sangkar burung. Pengunjung bisa masuk dan juga duduk di spot foto yang satu ini untuk mendapatkan foto yang Instagramable. Pokoknya kalau di sini puas-puasin ya guys ya, berfoto dan berpose sesuka hati sampai dapetin foto yang estetik buat diposting di IG kalian. Dan sekarang lanjut ke spot yang wajib dikunjungi selanjutnya. Ada handbridge atau jembatan tangan De Castello. Di sini pengunjung bisa melewati jembatan tangan. Anyway, spot ini terinspirasi dari jembatan emas yang ada di Vietnam loh. Di jembatan ini kalian bisa mendapatkan hasil foto yang bagus dan cantik sesuka hati. Lihat dong guys, view-nya sejuk banget kan? Udah gitu bangunannya juga kokoh loh dan cukup luas. Jadi nggak takut lagi kalau mau lewat jembatan ini. Next, abis dari jembatan kita bakal ketemu sama spot yang satu ini nih. Hah? Makanan lagi? Ya, buat kalian yang aus mungkin abis jalan-jalan, muter-muter, dan melewati jembatan, kalian bisa banget nih jajan-jajan minuman yang ada di sini untuk melepas lelah setelah muter spot satu persatu. Lanjut ya guys ya. Ini adalah spot Rainbow Wisteria. Lihat aja tuh, semua ornamennya tuh udah kayak pelangi kan?
Pantas aja ya kalau tempat ini tuh cocok dijadikan destinasi wisata keluarga. Karena spotnya juga dibuat ramah anak. Wih, keren banget kan, lucu-lucu lagi. Pokoknya auto happy deh kalau lihat spot yang ada di sini. Spot foto di area teras penuh warna atau disebut juga colorful. Di antaranya ada Dragon Hills, Pyramid of Paradise, Fountain, Colorful Box, Curved Iron, dan The Circle Row. Gimana nih, udah pada capek belum? Eits, tapi jangan capek dulu guys, karena ternyata tuh masih ada spot yang gak kalah seru untuk anak-anak. Ya, buat kamu yang bawa keluarga harus banget nih nyobain ke Wahana Playground. Karena di tempat ini tuh ada banyak banget permainan seperti trampolin, istana balon, playground, ontang-anting, kereta mini, dan komedi putar. Wih, kalau gini sih pastinya bikin betah. FYI, harga tiket masuk flora wisata di Castello Theater ini belum termasuk dengan tiket wahana permainan ya guys ya. Nah, tiket untuk istana balon, playground, dan trampolin seharga Rp20.000. Nah, akhirnya karena kita udah puas keliling wisata ini, saatnya kita ke spot yang paling ditunggu-tunggu, yaitu spot oleh-oleh guys. Dan sesuai dengan target market mereka, oleh-olehnya pun kebanyakan barang-barang gemes dan berbagai permainan anak. Lengkap dan penuh warna bikin ceria. Nah, kalau buat emak-emak sih, jangan takut gak kebagian oleh-oleh. Di sini kalian juga bisa beli berbagai macam tanaman hias untuk di rumah loh. Lalu, spot terakhir, kamu akan menemukan miniatur negara Korea. Sebelum keluar, pastinya wajib dulu dong foto-foto di tempat yang sangat estetik ini. Jadi gimana nih guys, pasti udah gak sabar kan pengen tancap gas ke Subang sekarang? Hehe, yuk dateng rame-rame ke The Castello. Wisata ini buka setiap hari ya guys, pada hari biasa mulai pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Sementara akhir pekan mulai pukul 8 pagi sampai 6 sore ya guys. Dari Subang enaknya kemana ya? Yuk coba komen di bawah. Tapi sebelum komen wajib subscribe dulu ya channel Bikin Betah ID. Follow juga Instagram Bikin Betah Official untuk dapatkan info menarik lainnya. Karena yang bikin betah ada di sini.